Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya teman-teman. Oke, kali ini kita lagi ada di rawa, masih di spot yang kemarin teman-teman. Kita coba lagi mancing di sini karena potensinya masih banyak strike. Untuk itu stay tune aja, dinikmatin videonya, semoga terhibur. Yuk, let's go. Oke teman-teman, kita langsung coba ya. Langsung babat. Trek bro. Mantap, main lah ya. Trek perdana nih. Gila, papon. Masya Allah. Gila, bro. Tuh. Mantep banget, coy. Gila, gak nyangka tuh, gemuk banget. Nih, tuh. Seperti biasa, saya selalu tunjukin gini, jadi bisa ada perbandingan. Gede atau kecil, teman-teman. Gede atau kecil, mantap. Tarikannya luar biasa, bro. Papon. Oke, kita kasih umpan dulu. Oke bro, makan strek. Wah, gak terlalu besar sih, kecil, lumayan lah ya. Tuh, mantap. Lagi bro, kecilan yang ini, yang apa lah ya, mantep. Kecilan juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, malah jadi gelap sih. Pas
agak sore juga sih, jadi dia agak gelap gitu teman-teman. Oke bro, gimana mam lagi? Kecilan tapi ini kayaknya. Makanya kayak gitu. Wih, 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 wih. Oh, puh. Muak. Dengan pok tuat. Kena bro, bro. Lumayan itu. Makan lagi, cok. Aduh, lepas. Aduh. Strike. Waduh, lepas lagi. Gila, lepas. Mantap, belum rezeki dah. Palak enak. Kalau ikat tutup-tutup gini palak biasa. Makan coy. Makan coy. Gelemin lah. Pak Poncoy. Mantap. Ini teman-teman. Main lah ya, ukurannya udah bisa dimakan. Aduh, oke, karung dulu. Untung lagi. Makan lagi coy. Babon. Mantap bro. Oke ini. Mantap kan. Main lah bro ya. Telat makan. Lepas dulu. Babon. Mantap ya bro. Jadi tuh sisiknya tuh mantap banget. Gila. Jadi ini kemarin malam saya lihat di grup talkers ya di Facebook. Jadi mereka ada yang nanyain pancing berapa sih yang sering boncos dan ukuran bentuknya nggak terlalu jauh beda sama ini, hampir sama. Nah, jadi saya rekomendasiin buat kalian yang suka mancing betok bisa pakai pancing ini teman-teman. Ini nomor 3 ya, nomor 3. Tapi namanya lupa saya. Ini rekomendasi banget. Jadi untuk jangkrik bisa, untuk cacing juga bisa. Jadi untuk betok, gabus pun kalau ukurannya nggak terlalu besar juga bisa teman-teman. Just. Babon cuy. Gila, gila. Babon banget. Kayak di anu aja teman-teman. Kayak di mana itu? Kayak di Kalimantan toknya. Temi-temi. Tuh. Mantap banget kan. Jus. Sisiknya bro, bro. Oke, kita lanjutkan lagi.
lagi bro. Banget coy. Wajar lah sakit ukurannya monster. Hah? Oh. Tapi teman, teman tadi karena tuh kayak ingatnya dua kali trek babon terus. Oke lah bro, dapatnya udah lumayan banyak nih. Jadi kita udahan dulu videonya, besok kita lanjutin lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk, bye bye.